Hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Dynasty Cross. Di video kali ini kita bakal cobain gacha di bagian transformation ya teman-teman, di event yang baru ya. Nah, di sini kita coba lihat dulu event transformation itu kan gachanya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu bisa kita tukerin untuk transform dari main karakter ya. Kita bisa ini bisa pilih asalkan kita dapetin paper charm yang berwarna merah atau yang epic ya teman-teman. Cuma di sini tuh dapetin yang paper yang merah ini cukup sulit teman-teman. Kita harus benar-benar hoki ya biar bisa dapetin itu. Cuma berhubung di sini gua gak pengen dapetin transformation. Gua malah pengennya dapetin yang merah ini, paper charm ini, buat dituker aja teman-teman. Dituker di bagian hero outfit ini. Bukan yang di bagian hero outfit ya. Malah gua pengen dapetin yang ini aja ya. Dapetin yang paper merah, terus gua tukerin aja buat paper charm yang ini teman-teman, karena yang merah itu lumayan banyak ya. Dan gua sih pengennya dapetin kostum ini teman-teman, atau outfit ini ya. Pokoknya sembarang lah, yang penting outfit di bagian ini teman-teman. Mau epic yang ini, tapi gua berharap banget sih kalau yang epic dapetin yang ini dulu teman-teman. Soalnya untuk skillnya itu lebih cocok dipakein ke MJ gua teman-teman. Ini tipikalnya adalah kolom damage ya. Dia nyerangnya itu kolom. Mantep nih sepertinya ya. Dan itu serangannya kalau dia ulti pasti critical teman-teman. Kalau yang ini nyerang bagian belakang ya. Cuma gua lebih suka yang ini sih. Tapi kalau dibanding yang ini pasti bagusan yang Wolf Hammer ini teman-teman. Otomatis ya kalau yang legend itu pasti bagus. Kita coba lihat untuk skillnya itu bagus banget teman-teman. Dia itu bisa nyetun ya. Dan serangannya itu juga critical. Udah critical bisa nyetun ya. Gila nggak tuh? Wih. Dia ngeluarin suara juga nih teman-teman. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau kita ngumpulin yang paper yang ini kelamaan ya kalau mau dapetin yang legend ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita cobain gacha aja teman-teman. Semoga kita dapet paper yang merah ini ataupun yang 12 ini, boleh lah. Yang penting kita dapetin paper ya teman-teman, atau dapetin gold ini juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai satu persatu aja ya. Oke, baru permulaan dapetin yang paper charm biasa ya. Oke, langsung aja lagi. Dapet yang dua kali ini. Lumayan. Gak lumayan, gue gak pengen gold cok. Kecuali goldnya yang ini. Dapat satu nih ya. Ayo dong. Kalau enggak yang ini enggak apa-apa deh. Tuh dapat yang satu lagi nih, cocok. Ai. Ai. Kok dapat yang satu mulu nih? Ah. Kambing sekali, kita coba ya 10 biji langsung. Dapat papernya berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beda satu doang sama tiket gacanya tuh. Dapat yang 12 men. Tapi masih kurang ya. Masih 159 lagi nih teman-teman. Oh, jodoh banget nih sama yang satu biji doang nih. Ya, lumayan lah. Ayo dong, dapat yang merah ini dong.
Aduh, dapat yang satu lagi. Kambing sekali Anda ya. Aduh, satu lagi. Kita coba teknik ini ya. Entah ini teknik dari mana nih. Aduh, padahal yang merah di deket ini ya teman-teman. Cuma susah banget nih ya. Ayo dong, cuk, cuk. Ah, masa dapat yang satu terus nih? Oke, ini terakhir ya. Semoga dapat yang ini atau yang ini, pokoknya dua ini gak apa-apa deh untuk terakhir nih. Oke, lah malah dapat gold, jadi gak hoki lagi nih teman-teman. Gaca apapun mesti gak hoki nih gue ya. Oke, berhubung gue gaca gak hoki teman-teman, cuma tadi gue perhatiin aja. Setiap kali kita gacha, kalau kita mau dapetin yang satu biji ini ataupun dapet yang mana aja, maupun dapet yang gold juga, itu yang di atas ini, yang di atas ini teman-teman, langsung nambah duluan ya. Saat kita pencet draw yang satu kali ini, tes. Abis itu yang di atas itu nambah duluan teman-teman, sebelum yang gachanya ini berhenti, yang di titik yang mana dia mau berhenti ya. Dan tadinya gue pikir itu ada bug-nya. Bug-nya kalau kita draw ini, habis kita draw kan otomatis yang di atas ini nambah duluan teman-teman, sebelum ininya, sebelum gacanya itu berhenti. Gue pikir ada bug-nya ya. Gue langsung out. Habis itu gue reload lagi, dan ternyata gak ada bug-nya teman-teman. Ternyata zonk ya. Oke, kalau kita mau dapetin yang ini harus benar-benar hoki nih kayaknya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di next gacha. Thank you.